melakukan pengintaian. Tersangka yang akan kita sergap ini, dia biasanya jam 6 pulang dari kerja dan rutenya selalu lewat jalan Rungkut ini menggunakan sepeda motor warna hitam mereknya. Itu motor itu pelaku. Nah, oh iya. Benar, anggota. Itu anggota kita sudah menutupin pelaku. Langsung. Bawa apa motor itu? Langsung bawa ke kantor ya. Jadi nanti kita tinggal melakukan pemeriksaan secara detail terhadap pelaku. Kemungkinan masih banyak barang-barang punya korban yang masih disimpan atau belum sempat dijual oleh pelaku. Sementara kita menuju ke kantor untuk melakukan interogasi awal terhadap tersangka yang kita curigai. Setelah kami lakukan penangkapan terhadap tersangka, kita lakukan pemeriksaan di kantor. Awalnya saya jemput dia ke pasar Maya, terus itu saya bawa ke daerah rumah saya. Terus terjadi cekcok, akhirnya saya jemput korban. Setelah itu Maya saya bawa ke daerah Perancis Pak. Anak, jadi saya ingin anak saya yang cowok kembali. Terus calonmu anak itu gimana? Nyaramu sampai dia terbunuh? Saya berdiri, saya posisi di kursi pengemudi, saya langsung ke kursi yang penumpang sebelah kiri. Tersangka begitu kooperatifnya, mengakui semua perbuatannya dan mengakui di mana dia membuang barang bukti maupun mayat. Terus barang apa aja yang kamu dari bukti? Ada handphone, ada cucu, ada kalung. Selain ini, barang bukti itu kamu kemana? Saya buang ada yang di pinggir tol, kompol Pandaan. Apa sih dibuang itu apa? Pinggir tol. Ada kacamata. Terus ada softcase handphone. Softcase handphone. Terus saya buang lagi tasnya di bawah tol, taruh semua. Hari ini kami akan menyusuri lokasi-lokasi mana yang ditunjuk oleh pelaku yang digunakan untuk membuang mayat maupun membuang barang-barang milik korban. Kemungkinan nanti kita masih bisa menemukan jejak-jejaknya yang ada di situ, sehingga apa yang kami periksa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sampai ke dalam sungai sih? Enggak, Pak. Kamu sambil kencing? Kenapa? Enggak. Tapi kamu turun? Turun, Pak. Menghirup udara segar. Berdasarkan keterangan dari pelaku, ada barangnya tersangka yaitu berupa kacamata minus yang biasanya korban dipakai, itu dibuang di lokasi ini sehingga kita lakukan penyisiran, kemungkinan masih bisa kita temukan. Buangnya jauh gini apa cuma gitu? Kami melakukan penyisiran sesuai petunjuk dari tersangka dalam membuang barang bukti memang cukup sulit karena di samping itu daerah lereng bukit, di situ juga si tersangka agak lupa dan juga panjangnya areal yang kita sisir. Sekaligus di situ terdapat sungai yang cuaca sekarang saat ini musim penghujan sehingga kemungkinan barang tersebut ikut hanyut air. Ya Allah. Ya benar. Dari hasil pencarian BP yang dibuang oleh tersangka di lokasi ini, berhasil kita temukan barang, bagian barang yang diakui milik korban.
juga tertunggu dari tersangka. Kemudian untuk tas korban, dompet berikut jilbab dan baju yang waktu itu dikenakan oleh si korban oleh tersangka dibuang di daerah Pondok Candra dan sudah kami sisir sepanjang sungai di daerah Pondok Candra. Namun untuk tas berikut baju dan kerudungnya korban tidak kami temukan. Kami sebenarnya sangat mengharapkan sekali, bahkan menghimbau masyarakat, baik yang punya usaha ataupun yang rumah, ya, untuk membantu keamanan dengan gunakan CCTV. Karena CCTV ini bisa merekam, ya, dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu 3 bulan, itu rekamannya ada, tersimpan dengan baik. Jadi begitu ada kejadian di sekitar lokasi tersebut, kita sangat-sangat terbantukan dengan adanya CCTV. Jadi harapan kami, mudah-mudahan kota Surabaya ini, ya, di tahun 2016 ini lebih baik daripada di tahun 2015 kemarin.